Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersama saya Cikgu Akmi, Guru Cemerlang Sains dari Sekolah Kebangsaan Kemumin, Kota Baru, Kelantan. Hari ini kita akan menjalankan satu penyiasatan berkaitan dengan daya geseran. Untuk merujuk berkaitan dengan penyiasatan ini, anda semua boleh melihat buku teks Sains Tahun 6 di muka surat 94. Ayuh sama-sama kita terokai apakah itu daya geseran. Baiklah, untuk menjalankan penyiasatan ini, kita perlu sediakan beberapa peralatan. Yang pertama sekali ialah telefon pintar. Yang kedua, papan nota berklip. Yang ketiga, kertas. Yang keempat, pengasah pensel. Dan yang kelima, pemadam pensel. Wow, penyiasatan ini kita akan menggunakan telefon pintar. Pasti penyiasatan ini menyeronokkan. Baiklah, saya akan terangkan berkaitan dengan langkah-langkah yang kita perlu lakukan dalam penyiasatan ini. Pertama sekali, anda perlu memuat turun aplikasi inclinometer di dalam telefon pintar anda. Langkah yang kedua, kita klipkan beberapa helai kertas tadi pada papan nota berklip. Seterusnya, langkah ketiga, susun peralatan seperti yang ditunjukkan ini. Letakkan pengasah pensel, kemudian letakkan telefon pintar dan kita mulakan dengan menggunakan pengasah pensel. Seterusnya, kita akan condongkan papan nota berklip secara perlahan-lahan dan berhenti apabila pengasah pensel mula menggelongsor. Seterusnya, apa yang perlu kita buat setelah pengasah pensel mula menggelongsor? Ya, kita perlu melihat bacaan yang ditunjukkan pada aplikasi inclinometer. Selepas itu, anda semua perlu mencatatkan bacaan yang ditunjukkan oleh aplikasi inclinometer di dalam jadual. Dan langkah keenam ialah kita ulang kembali langkah 4 dan 5 dengan menggunakan pemadam pula. Itu sahaja daripada saya. Selamat menjalankan eksperimen. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mama Adik Fahim dan pembantu saya Syarif Aiman. Kami berdua daripada Sekolah Kebangsaan Kemumin, Kota Baru, Kelantan. Hari ini, kita akan menjalankan satu penyiasatan yang melibatkan daya geseran. Tujuan penyiasatan ini ialah untuk mengetahui apakah itu daya geseran. Langkah pertama, buka aplikasi inclinometer yang telah dimuat turun di dalam telefon pintar anda. Langkah kedua pula, kita klipkan beberapa helai kertas di atas papan nota berklip. Langkah ketiga pula, susunkan alat dan bahan seperti ini. Baiklah, kita mulakan dengan menggunakan pengasah pensel terlebih dahulu. Seterusnya, condongkan papan nota berklip secara perlahan-lahan dan berhenti apabila pengasah pensel mula menggelongsor. Setelah pengasah pensel mula menggelongsor, kita perlu melihat bacaan yang ditunjukkan oleh aplikasi inclinometer pada telefon pintar. Bacaan inclinometer yang ditunjukkan ialah 24 darjah. Selepas itu, catatkan bacaan inclinometer dalam jadual. Sekarang, mari kita ulang langkah 4 dan 5 dengan menggunakan pemadam pula. Condongkan papan nota berklip secara perlahan-lahan dan berhenti apabila pemadam pensel mula menggelongsor. Bacaan inclinometer yang ditunjukkan ialah 47 darjah. Itu sahaja pada kami. Sekian, terima kasih. Tahniah Haziq dan Syarif kerana telah berjaya menjalankan penyiasatan ini dengan baik. Penyiasatan kita telah pun selesai. Mari sama-sama kita saksikan keputusan yang telah diperolehi sebentar tadi. Berapakah bacaan yang telah dicatatkan semasa menggunakan pengasah pensel, Haziq? 24 darjah, Cikgu. 24 darjah, terima kasih. Berapakah bacaan yang dicatatkan semasa menggunakan pemadam pensel, Syarif? 47 darjah. Okey, 47 darjah. Pada pemerhatian anda, objek manakah menunjukkan bacaan yang paling tinggi? Pemadam. Pemadam. Okey, baik. Terima kasih.
Kenapa ya pemadam menunjukkan bacaan yang paling tinggi? Kerana? Kerana pengasah pensel lebih licin berbanding pemadam. Ya, betul tu Syarif. Kerana permukaan pengasah pensel lebih licin berbanding dengan pemadam. Jadi, berdasarkan penyiasatan yang telah kita jalankan tadi, apakah yang dapat anda fahami? Haziq? Saya giliran tahsil apabila dua permukaan saling bertentuan antara satu sama lain. Ya, betul tu Haziq. Daya geseran akan terhasil apabila dua permukaan saling bersentuhan antara satu sama lain. Dan daya geseran juga sentiasa bertindak bertentangan dengan arah pergerakan objek. Sekian saja daripada kami. Semoga video ini akan memberi manfaat kepada semua. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.